Aku sering memecah belah umat dengan konten-konten kontroversial. Saat mereka terpecah belah, aku foya-foya pakai uang mereka. Astagfirullah, ternyata dia ustadz memecah belah umat. Kenapa? Kok kamu kayak ketakutan gitu? Gak apa-apa kok ustadz, maaf Nyigo, saya gak bisa lihat dosa kok. Dasar tukang halu. Aku harus lapor polisi, ustadz gadungan kayak dia, gak bisa dibiarin.